Saudara PLT Bupati Kuansing Suhardiman Ambi laksanakan sholat Hari Raya Idul Adha di lapangan Limunu, Teluk Kuantan bersama-sama dengan masyarakat. Tahun ini Pemkab Kuansing juga salurkan hewan kurban sebanyak 13 ekor sapi. PLT Bupati Kuansing Suhardiman Ambi bersama dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Kuansing Dedi Sambudi melaksanakan sholat Hari Raya Idul Adha di lapangan Limunu Teluk Kuantan. Seluruh masyarakat kenegerian Teluk Kuantan ikut melaksanakan sholat id di sini. Dalam momentum Idul Adha, PLT Bupati Kuansing Suhardiman Ambi menyampaikan berkurban tidak hanya tentang penyembelihan hewan, tapi semuanya dikorbankan untuk negeri agar tercapai keinginan menjadikan Kabupaten Kuansing lebih baik dalam segala bidang, dan diharapkan semua pihak bersatu padu untuk membangun Kabupaten Kuansing. 2022 ini bertepatan dengan 14 provinsi ya. Hari Raya Idul Adha adalah bagian dari semangat bersama untuk kurban dalam konteks pengorbanan segalanya, pikiran, tenaga, energi, material, ya, untuk membangun negeri. Oleh karenanya kita menginginkan semua kekuatan baik dari tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, seluruh masyarakat Kuansing, kita menghimbau semuanya, kita bersatu padu menghilangkan sifat-sifat kerakusan, kesombongan yang mulai kepada binatang ya. Jadi kita kumpulkan semuanya, kemudian iri, dengki, segala macamnya itu pada hari ini kita akhiri semuanya. Mari kita bersama-sama membangun ke depan, bersatu ke depan untuk menjadi bangsa Indonesia. Tahun ini berapa kurban dari pemerintah, Pak? Tahun ini masing-masing agung kita pada sini 13 ekor ya. Kita distribusikan ke daerah sulit. Tahun depan sudah direncanakan minimal 1 ekor per satu desa. Kita rencanakan ya. Mudah-mudahan rencana ini dari Allah nanti akan kita gerakkan semuanya. Bagaimana caranya seluruh komponen masyarakat kita akan menikmati apa yang kita berikan. Hari Raya tahun ini, Pemkab Kuansing menyalurkan hewan kurban sebanyak 13 ekor ke desa yang membutuhkan. Dan untuk tahun depan, Pemkab berencana untuk menyediakan satu hewan ternak untuk satu desa. Dari Kabupaten Kuantan, Singingi, Mutria Kacaniago melaporkan.